Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari para mukarramun, para asatidz, para alim, para ulama, nini mami sanad bija ina ama tua sai ari kakak tiang, hafizakumullahu jami'an, mudah-mudahan tetap terjaga iman Islam, tauhid, ma'ifat, pelukur sidat yang sini-sini Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali nampak tetap nunas, ada yang tetap terjaga ruang iman teliki para jamaah. Lantaran iman niki kadang-kadang bolak-balik, ini makin kenyingkan pacu bareh kareng-kareng semenit mutak mulai abot. Bareh ini desak rajin sembahyang, kadang-kadang ini desak mulai abot. Yang pun nunas tipak disedia Allah subhanahu wa ta'ala, ada kican gamak terjaga ruang keimanan peluguh sida tiang niki, terkican terjaga ruang Islam peluguh sida tiang niki. Lantaran ate niki para jamaah tetap berbolak balik, summiyal qalbu li taqallubihi, yang pun teparan aran ate para jamaah sehingga sak tetap muter bolak balik, kadang nunin kadang bareh lain unin, sehingga yang pun nunas tetap tipak disedia Allah subhanahu wa ta'ala, adik sak tetap aran ate sehingga makin pulungku sidat yang niki bersyukur masih terjaga ate angan kemelek lek dalam pegawaian sak solah si disedia Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam hal talibul ilmi, mengaji tuntut ruan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji niki salah sopok tariqah, jalan suluk yang bisa kita lalui untuk sampai kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dalam sopok jeluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serminang dua kelompok. Di dalam sopok jeluh Rasulullah serminang dua kelompok. Kelompok pertama niki kelompok sak kenyingkan zikir, kenyingkan berdoa jok nenek. Arah sak kenyingkan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil munajat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niki kelompok sak pertama sak terdait isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok sak kedua sak terdahit si baginda Rasulullah di dalam perjalanan niki adalah kelompok atau majelis ia tau dengan ngaji ilmu fikih, ia tau dengan ngaji ilmu agama marak tadah pengiringan pelunggu sidat yang niki, ia terdahit si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopo kelompok kenyikan berkumpul marak pengiringan pelunggu sidat yang niki, lagu kelompok niki kenyikan zikir berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada yang cara pelunggu sidat yang niki, ada yang kenyingkan baca Yasin, kenyingkan baca ratib, kenyingkan berdoa, kenyingkan zikir. Niki kelompok sah pertama. Kelompok sah kedua sah terdahir si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majlisul ilmi. Kelompok sah kenyingkan ngaji marak tadah pengiringan pelunggu sidat yang niki. Sehingga demen wadai dua kelompok niki si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napi bahasan beliau, kilal majlisaini ilayya khairun. Dua kelompok niki ya bahasan Nabi adalah kelompok sak sholah. Nane kelompok baca Yasin sholah, kelompok zikir sholah, kelompok majlis marak niki sholah. Dua-dua sholah bahasan Nabi. Lantaran kembali, amma haulai fayad'una Allah Ta'ala. Lantaran sa pertama kelompok sa baru berkumpul di sekit tau berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, insyaAllah. Zikir, majlis zikir, majlis Yasin, pengajian-pengajian biasa saat malam Jumat, marantan baca baca-baca berzanji, niki adalah kelompok sak solat. Kelompok sak kedua, wa amma haula'i fayata'allamuna wa yufaqihuna al-jahil. Kelompok sak kedua niki, kelompok sak ia tau emberajah dan ia tau ajahan dengan sak dekman ketahun hukum. Ngaji marak tadah pelunggu sidat yang niki, ndek zikir, ndeen baca Yasin, ndeen berdoa, lagu sekedar ngaji ilmu. Lagu alhamdulillah penunggu sidat yang baru niki ben temulai yang baca ratib, ben zikir, ben berdoa, mungkin nek terombo isi majelis taklim ataupun pengajian. Nah, di antara dua kelompok niki, dua kelompok niki pada padan tan solah, lagu arah sekek sak lebih solah daripada dua kelompok niki bahasan Nabi, haulai afdol. Kelompok sak paling solah adalah kelompok sak ngaji marak tadah pengiringan pelunggu sedang makin niki. Jadi andin dek makin arah kelompok zikir, zikir, zikir doang. Bila malam Jumat, bila malam tergantung pelunggu sidat yang misal. Nah, niki masih solahan majelis zikir. Solahan sak baru niki lagu solahan majelis taklim. Lantaran kembali para jamaah, bit taklim ursiltu, sehingga aku bahasa Nabi tutus isi disidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ye jari pritok ajah, ye jari ngajahan, ojok selapu umat ku manik disidak Allah, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga demen aserminang dua kelompok baru nu si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qa'ada ma'ahum, maka pilih engkek kelompok ngaji sak ngaji majelis taklim baru nun ya kancam bareng tokun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih pilih dengan sak ngaji, ngaji pekih, ngaji tasawuf, ia lebih pilih si baginda Rasulullah daripada majelis-majelis sak lainan. Lagu mu lebih solah jadi kit dua, benikit laksana malam Jumat baca Yasin, malam Jumat tezikir dan seterusnya baca berzanji, niki solah mu terombo isi majelis taklim marak niki lebih solah malik para jemaah. Sehingga niki di dalam kitab Nihayatul Zain, bahasan ulama, al-ishtighal bil-ulum afdan min al-ishtighal bil-adhkar wal-nawafil. Bahwa pelunggu sidat yang niki sibukan diri sidai si pengajian, sibukan diri sidai si tuntut ilmu, berajah ngaji, afdalu minal ishtighal bil azkar, lebih mulia, lebih bagus daripada sibukan diri di si zikir. Dan niki
zikir solah lagu lebih solah lagu tak sibukkan diri di sini ngaji ngaji dan ngajir. Sehingga niki luar biasa seorang ngaji. Sehingga thoriqoh niki para jamaah atau bahasa pelugu sidat yang niki tarekat niki di Indonesia sekitar petang dasa pitu atau petang dasa 6 kurang lebih niki ya keluwe thoriqoh sak muktabaroh sak takui le dunia lebih-lebih di Indonesia ar-aran thoriqoh naqsabandiyah qadiriyah ar-aran thoriqoh qadiriyah ar-aran thoriqoh tijaniyah ar-aran thoriqoh khalwatiyah anu luwe datang hafal entian selapuk niki. Salah satu thoriqoh niki adalah thoriqotut ta'lim wat ta'allum adalah thoriqoh ngaji ngaji. Thoriqoh berajah beke thoriqoh ngajahang. Nah niki salah satu thoriqoh sak takui le dunia. Sehingga ibasan sebagian ulama di antara sekitar petang dasa 5 atau petang dasa 6 thoriqoh sekeluwe di Indonesia ni ataupun di dunia niki sapaling solah adalah thoriqotut ta'lim wa ta'allum adalah thoriqoh ngaji. Ya sapaling solah. Kembek makin niki yang pun terbahasa yang marah niki makin thoriqoh naqsabandiyah. Contoh di dalam thoriqoh naqsabandiyah niki tersuruh tadi luwe dan zikir. Tentu tansak zikir niki harus terbedoi ilmu. Nah, belangan temau ilmu niki tentu di dalam pengajian. Berarti walaupun terbedoi thoriqoh lagu lamun salah dan zikir para jamaah dan tahu ilmu dan maka salah zikir terjarin. Jadi di antara thoriqoh baru niki luwe. Misal makin sopok thoriqoh harus teluwe dan zikir rujuk nenek. Jati niki para jamaah zikir salah satu wasilah jalan pelunggu sidatian niki sampai rujuk nenek. Zikir dapat menenangkan hati pelunggu sidatian niki. Nah lagu makin lamu tek zikir doang tanpa tek bedoe ilmu atau tanpa tek guruan ngecaran dengan zikir niki maka salah caran te zikir. Ya mpok dengar laun kadang-kadang zikir lagu salah dek nuah ngendeng dek nuah ngendeng lek mursid dek nuah te bayat dek nuah te ijazahan zikir niki dek nuah lalu guruan caran te zikir. Ya mpok sak duwe dengan sak petarekat-tarekat zikir mujogam jarin. Petarekat tu ni lagu mbah getok mau guru. Nah coba lagu tek berajah zikir, berajah bertarekat para jamaah sila terboyak guru sak memang mursyid, sak memang ahli le dalam hal niki. Nah yang pun penting saaran taklim, berajah ngaji marak tadah pengiringan pulunggu sidat yang niki. Sehingga selapu hal le dalam thoriqoh niki enggak jalan tek mau le jalan thoriqotut ta'lim wa ta'allum thoriqoh ngaji beke thoriqoh ngajahan ngaji. Nah niki thoriqoh sok paling solah. Anden tendek tahu zikir marak dengan zikir nyeribu deme ada 10 leot doang wan tak pinang. Sedang zikir bare. Mun sa ini tetun dan zikir. Arang sa ngantok, karang sa ngoa, marang sa tetun pacu lagu dek keluar uni zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah uni. Kadang-kadang lelah, lelah, lelah uni zikir. Lelah lalu. Mun benten ini tenang ate angen de zikir dek keluar nentan dek zikir niki para jamaah. Sakmula zikir niki ye beng ta ate tenang. Ngone-ngone lelah 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 tu ni dah. Ku garing gerupuk 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 ku ni dah. Toelah to benas. Nah niki berarti salah cara terzikir. Nah cara terzikir zikir niki enggak langan tek mau di dalam pengajian marak tadah pengiringan pelunggu sidatian niki. Sehingga sebagai penutup para jamaah nggih perlu diang sampaikan dait oleh laik niki sering diang sampaikan bahwa jatin niki antara syariat
antara tarekat beke hakikat ma'rifat niki dek embau tepi sahang berembe-rembe entan dek ketahun nenek lagu dek tahun cara dek sembah hejak dek tini jogang nanet lalu ngaji dalam doang et boyak nenek mumparan nenek-nenek nune mergu tak toang kan ya lagu dek ketahun cara dek sembah nenek dong burung terapet dek nenek yang pukli syariat niki para jamaah cara dek sembah nenek iya dan tajah yang pukli dalam kitab niki kitab Iqazul Himam fi syarhil hikam dikatakan bahwa fasyari'atu an ta'budahu syariat nu cara dek sembah nenek berembe cara dek sembah yang berembe cara dek ngulu berembe cara dek tayammum berbe cara berhaji iya tajah di dalam syariat cara te abdi yang diri tojok ne nenek iya ampun wat tariqatu sementara lamun tarekat niki para jamaah antak sudahu tujuan te nenek lamun tua ketahun nenek iya terbahas di dalam tarekat niki cara te kenal ne nenek mu cara te sembah nenek niki iya terbahas di dalam syariat ketahun te doang nenek nane lagu de tahu cara te sembah mbeta te rapat tojok nenek atau mungkin niki para jamaah tahun te cara sembah nenek syariat doang mu pelajari peki doang mu pelajari lagu de ketahun saya te sembah iya pok te berajah tare tarekat lamun tuah tau gabungan sak dua niki para jamaah iya ampun neteng jak paran aran hakikat apa itu hakikat wal hakikatu am tashhadahu hakikat to jak dait tewah ruan kenyataan nenek ndek dait nenek mergu jan kekuasaan nenek mutu dait diarak dengar nek tau berdait nek dunia niki kanca nenek lemak dah wasak ninggal dunia nubai lamun temok nama surganya Allah untuk neraka tahun yang kali tena nah niki iya ampun para jamaah dawak jadi lamun hakikat niki jak kenyataan iya oh ternyata andai sida laik ini sida bahasa oh iya aran maksud nani iya aran kenanan nah iya waran hakikat niki contoh mungkin tebing sudah sopo ujian si nenek kenyikan dican ujian padahal laik kemelet jari polisi misal okay. Muburung terjari yang polisi si Allah subhanahu wa ta'ala tegagalan sedih tak pendek padahal melet jari polisi lagu ternyata sekian puluh tahun iya tong sadari diri oh untung sadek jari polisi iya orang kenal nenek yang pun dek pindah ke jari polisi mau andai ke jari polisi itu tetap ke kesupak senak tok langan sehingga polisi doang jadi salah makin nembak udah si polisi tiaan minta tolang-tolang doang ini pada kena polisi kedik-kedik tolang, kedik-kedik tolang untung kesandek jari polisi iya orang kenal nah iya orang hakikat niki untung kesan tersuruh sembahyang ya oh iya aran kenane sembahyang kumai idap nateraan atehangan kenane wah kerja rajin sembahyang kumai idap naraan serok kemangkin demengkuah rajin puasa iya aran hakikat ya tiba-tiba idap rasa ini ki ndek nenane mangkin et rajin sembahyang adek sak mau duwe rezeki sembahyang duha ndek iya aran hakikat niki ya lah mudah pacu sembahyang niki ngonek-ngonek iya atau tidak oh ternyata mai idap nane sekedik jak riskin lagu hangka nek mai lalu idap perasaan ta niki nah kenyingkan sak kena oh iya aran kemai idap iya aranan nah iya teparan aran hakikat.